Presiden Joko Widodo memberikan grasi untuk terpidana mati kasus narkotika Mary Utami. Grasi diberikan melalui keputusan Presiden nomor 1 / G tahun 2023. Surat keputusan tersebut dikeluarkan pada 13 Maret 2023. Meski demikian, kuasa hukum terpidana mati Mary Utami, Aisyah Ubaidah Mustafa, menyebutkan keputusan grasi terhadap kliennya dianggap terlalu lama. Namun demikian, Aisyah mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, tim kuasa hukum telah mengajukan permohonan grasi terhadap Mary pada tahun 2016 silam. Namun pemerintah tidak kunjung merespon hal tersebut.